sini ada terparkir. Tujuan ke tempat di jam 19 lewat 45 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 2 Mei ya, tepat di jam 19 lewat 45 menit. Nah, di sini ada terparkir Pelangi Pemaham ya. Tuh, trip pertama tujuan ke Banda Aceh. Nah, para penumpang udah mulai naik ini ya. Oke, buat sahabat Bintang semua, nah di sini ada ketua dari Mabes PT Pelangi lagi sibuk ngurusi sewa yang mau berangkat trip pertama ya, dan untuk trip keduanya nah di sini masih terparkir, masih tetap Pemaham. Tirta Kencana Nila. Situasi di sini cukup padat ini ya, macet. Nah, para penumpang udah mulai naik ini ya. Oke, sahabat Bintang. Nah, di sini PT Pelangi Atrakana. Nah, yang berangkat trip 1 udah keluar ya. Pemaham. Ya, berhubung karena macet, nah jadi ya agak-agak nyangkut sedikit, terpaksa mundur lagi. Oke, yang trip perdana udah di apa berangkatkan ya, dan untuk trip kedua siap diparkirkan. Nah, PT Pelangi Pemaham yang trip kedua siap diparkirkan ya. Nah, PT Pelangi untuk yang trip kedua siap diparkirkan ya. Tenang be, tenang be. Tenang be, tenang, tenang. Nah, di sini PT Pelangi yang trip tadi udah sampai juga ya kawan-kawan ya. Oke, sahabat Bintang, PT Pelangi yang trip kedua udah terparkir rapi ya tuh keberangkatan malam hari ini. Oke, buat sahabat Bintang semua, kita udah berada di dalam kabin PT apa ini Pelangi Pemaham. Nah,
Ada Mister Ginting. Hah? Dulunya pemain apa ini? Medan, Tasikmalaya. Sekarang dia berpindah ke Medan Bandar Aceh. Nah, bagian dalam. Wow. Oke, Sang Bintang, di sini tas-tas mau dilabeli katanya. Ada si Bebe. Tenang, Be, tenang, Be. Iya. Sahabat Bintang, di sini Bebe lagi ngurus tiket ini ya. Tiket kemana itu, Pak? Banda. Banda? Wah. Ini korlap bagian apa ini? Paket. Udah terparkir rapi, tunggu perangkatan. Yang kedua, itu. Yang trip perdana udah apa berangkat? Yang trip pertama ya. Nah, Mercedes Benz OH 1626. Nah, di sini lagi penyusunan barang-barang bawaan penumpang ya. Kalau untuk bagasi, wah, lumayan luas ya. Nah, bagasinya tembus. Ya, para kru lagi nyusun barang apa ya, bawaan penumpang. Jalanan masih macet, bos. Ya, buat sahabat Bintang semua, para penumpang udah dinaikkan ya. Tinggal nunggu surat jalan. Ciao. Cabut menuju Banda Aceh. Nah, di sini ada Scania K360. Nah. Seperti start. Oh, ternyata PT Pelangi yang trip pertama masih menunggu sewa yang terlambat datang. Nah, itu PT Pelangi masih di sana dulu. Masih santai di situ. Masih parkir. Nah. Apa? Ini sempat di start. Pelangi Pai Maham sudah siap diberangkatkan ya. Ini pelangi yang trip kedua untuk hari ini. Oke, sahabat Bintang semua, PT Pelangi Pai Maham siap diberangkatkan untuk trip yang kedua di 2 Mei. Tepat di jam 20 tek. Oke, buat sahabat Bintang semua, saya sudahi dulu video kita malam hari ini. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para subscriber, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya.